Weh, kan jenuh bang nak mengusung daripada atas bukit ni, nak bawa ke bawah. Weh, sakit eh. Dada, dada abang Zul sakit. Apa, bagian mana bang? Sini. Tak boleh jangan paksa bang, ni ha. Kamera abang nak angkat lagi. Boleh tak boleh, bang? Boleh. Kita sama abang tak boleh. Tak. Tak ni, bukan, bang, 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 beta bang, beta bang balik bang kalau tak boleh. Dari tadi, ni tak pasal ni daripada awal tadi lagi. Ha. Ni abang abang Zul minta suruh kau teman dia. Ha. Abang baliklah bang. Ha. Abang Abang Zul nak balik eh? Nak balik aku suruh boy teman abang. Ha, saya turun dia. Saya teman turun. Ha, abang Zul, okay. Abang Zul tak boleh tak. Tak payah paksa bang. Risau juga aku jadi apa-apa lagi. Ha. Okay, ni. Jangan, jangan ditekan-tekan bang. Jangan tekan, jangan tekan. Jangan tekan pula bang. Jangan tekan. Semalam ingat yang masa ialah masa yang mula kita masuk dekat Bukit Bunian tu kan. Ha. Ingat yang saya jatuh kan. Ha. Saya jatuh masa yang benda tu ada dekat arah depan tu kan. Kan saya tumbang jatuh daripada arah sini. Oh. Kan saya jatuh kan. Ha. Tu yang sakit sini. Sakit tangan sini pun sakit. Ha, tak apa bang. Ni boy. Jom. Tak apa bang, balik tu sama. Hati-hati bang eh. Ha. Baliklah bang. Apa bawa boy teman abang. Biar saya seorang kat sini tak apa. Abang boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Tak apa. Kalau paksa juga enjuk-enjuk-enjuk takut jadi ha. Apa-apa atas bukit ni bang. Tak, tak apa bang, tak apa. Abang balik. Boy, teman abang Zul. Belakangan. Abang Zul balik. Tak apa. Belakangan. So, jangan paksa bang. Kan, daripada semalam lagi kan, tapi saya buat untuk korang semua, insyaAllah. Geng, korang pun kat dalam support Abang Zul, geng. Dia sepatutnya, dia kena berehat. Yang mana kat Abang Zul tu orang support dia, geng. Dia tak boleh teruskan ni. Abang Zul, dia masih stay kat sini sebab dia nak gerakkan tas dia, geng. Korang bantu Abang Zul juga. Yang mana kat Abang Zul, bantu Abang Zul, geng. Dia terpaksa balik ni. Dia kena balik, dia kena balik. Boy, buat hantar abang dekat klinik terus. Ya, boleh. Ha? Buat hantar abang kat klinik terus. Hantar pergi klinik? Ha. Ha, tak boleh. Okay. Eh? Boleh. Bisa abang kira abang terus balik ni? Ha. Okay, hantar pergi klinik tu lah. Bang, hati-hati bang eh. Bang. Terus, terima kasih Ras. Okay, hati-hati bang. Bye, bang. Hati-hati. Alright. Okay, boy. Hati-hati. Hati-hati. Dia bunyi apa siap? Dia bunyi ya? Ini apa ya? Siapa kau? Siapa kau? Assalamualaikum.
Siapa kau yang berada di sini? Aku dah meremang dah ni masalah ni. Weh, goyang siap aku. Aku nak balik sekali eh. Apa yang kau cakap? Apa dia cakap? Tak dengarlah apa yang kau cakap. Apa yang kau cakap? Dia kata pengecut. Oi, kau yang pengecut. Mana kau? Kau yang pengecut! Siapa kau? Siapa kalian? Ni apa ni? Apa ni? Aku baru sampai sini. Bismillah. Allah salam salam. Allah. Muskil mahtir dan hati minjil khalaq. La ilah ilah. Apa sih aku pernah nampak benda ni? Aku baru sampai ke atas ni. Ini kali kedua. Buat apa ni? Hah? Ui, tu subhanallah. Allah Akbar. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Apapun akan keberadaan kalian, maka ayo perjelaskan sesuatu di hadapanku.
munculkan apapun akan keberadaanmu. Ya Maksyarul Jin, apapun akan keberadaan. Allahu Akbar! Subhanallah, ya Allah! Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah Rasulullah. Woi, 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 woi. Woi, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Oh ya Allah. Astaghfirullahalazim. Sabar kau. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimati la tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allah. Oh ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kepala siapa pula tu? Siapa kau? Pengecut kau! Keluar! Lari! Keluar, lari! Siapa kau sebenarnya? Kau diantar ke datang sini ke apa macam mana? Ha? Kau diantar datang sini ke macam mana? Assalamualaikum.
Tunjukkan lagi. Mana kau? Ya, Ma'syaral Jin. Tunjukkan lagi di hadapan kau. Apapun akan keberat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Siapa kau? Aku nak tahu satu benda. Ada orang hantar kau ke datang sini? Aku nak tahu satu benda. Ada yang hantar kau ke datang kemari? Assalamualaikum. Lagi. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bunyi apa tu? Allahu Akbar. Allah Akbar. Pengecut! Pengecut kau! Kalau aku tak nak keluar, kalau aku tak nak keluar, tunjukkan aura sebenar kau. Apapun akan keberadaanmu. Ngecut!
Pengecut. Kau ramai berada di sini. Aku cuma berserangan. Tunjukkan aura sebenar kau. Ya jin, ya maksyaral jin. Apapun keberat... Wih. Wih, makin dekat, wih. Wih, makin dekat. Subhanallah. Allah Akbar, subhanallah. La ilaha illallah Rasulullah. Wih, kenapa aku lari? Kenapa aku lari? Ya Allah. Ya Ras, bodohnya kenapa kau lari weh? Astagfirullahaladzim. Weh lari. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau lari? Weh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, terkejut ya Allah. Geng, aku terkejut geng. Allah Akbar, terkejut weh. Diamlah babi yang cakap lari-lari. Kau belalah sial. Belalah letter semak lah kau kat dalam ni. Memang kimak saya letter ni. Kau tengok tak manusia ni geng? 99 kau buat baik, satu je kau buat mistik. Memang mistik kau ni tengok. Eh babi sial, aku kejar lah dari tadi benda tu. Hei, aku ni tiba-tiba baran terus pula ni. Dengan benda ni. Aku tak pernah maki tau haters ni. Memang mendapat lah kau. Aku tak pernah maki sampai tahap macam ni tau haters. Aku dah tadi kejar. Tak ada pula kau nak cakap. Time aku lari baru kau cakap. Eh, korang ban je diorang ni, geng. Tak payah lain, kau boleh cakap geng, aku main emosi aku ni. Memang korang boleh suruh aku sabar, aku tak boleh sabar dah ni. Aku punya kejar tadi banyak kali. Elok pula, tak ada pula kau nak cakap apa-apa. Sekali je aku, itu pun aku terkejut. Macam, eh, kau tak panggil apa-apa kat orang. Diamlah, nanti kau kena ban. Kau tak tengok live aku dah. Semak lah nak puaskan hati orang ni. Yang tak bersyukur, yang tak berterima kasih dah. Tak bagi apa-apa, tengok hiburan free. Kau gelak lah jin, tak nak lain kau. Kau sama je macam haters. Sebab tu aku cakap geng, korang gerakkan tas. Bila tas tak bergerak, aku stres geng. Tambah pula haters masuk lagi stres. Tambah pula mainan kat sini lagi stres geng. Sebab tu aku cakap korang gerakkan. Jadi aku boleh cover sikit aku punya. View ramai-ramai bukan bantu pun. Banyak menyalak je, tak bagi apa-apa. Kau kat rumah goyang telur boleh lah bang cakap. Kat
rumah. Orang kat hutan ni nak nak fight untuk kau tengok free. Kebun banyak komplain. Dah tak bagi apa-apa, banyak bising, banyak cekadak. Kuduk pom pam pam pam. Hei. Aku nak pam tapi tengok komen-komen macam tai semua. Haters punya komen. Banyak minta pula. Tengok je lah bang. Biarlah geng, jenap ke kiri ke apa. Aku view aku hari tu geng 5,000, tak ada stres macam ni geng. Gentle lah aku bagi kita orang. View aku bawa 5,000 hari tu, tak ada pun stres macam ni. View makin naik makin stres. Baik view sikit geng. Aman. Pergi banyak-banyak ni, banyak budak ni, banyak budak-budak tak sunat. Oi, jauh lagi siap. Hei, gelap pula dia. Bila ada haters geng, korang bantulah bagi aku semangat gerak tas tu. Sebab bila korang tak gerak tas, aku nampak tas tak bergerak. Lepas tu ada haters masuk. Kan, benda aku main emosi kat sini lagi. Sebab tu aku makin stres geng. Sebab tu dia meletup. Bila korang gerak tas, at least aku pun tengok tas aku okay. Kan, boleh cover sikit geng aku punya kemarahan tu. Aku nampak okey, tas aku okey. Daripada haters ni, haters melalak, tas tak gerak geng. Bukan tak gerak, slow. Cuba korang bagi semangat. Ni haters lagi banyak daripada gift geng. Tolong haters keluar sekejap. Sekejap aku nak, aku nak sambung balik. Tapi tolong bagi keluar haters dulu kat dalam ni. Ada lagi tak yang nak gelak-gelak? Sekejap, aku nak ban. Aku nak ban ni. Ada tak lagi? Tolong gelak, geng. Tolong gelak. Siapa gelaknya memang aku ban. Gelak, ada lagi yang gelak. Ada 2-3 orang dah aku ban tadi. Aku memang nak ban ni orang-orang ni. Memang nak kena ban. Supaya dia tak boleh tengok aku explore dekat Surabaya nanti. Ada lagi tak? Aku nak ban ni. Supaya dia tak boleh tengok live kita langsung. Ada lagi tak haters? Tolong gelak. Aku main dengan emosi geng kat sini. Aku bukan yang pergi shopping mall. Tolonglah, jagalah adab korang geng. Macam mana orang nak respect korang kalau kau tak respect kat orang? Macam mana orang nak respect korang geng kalau korang tak pergi respect orang? Kalau dalam kehidupan kau selalu tunggang langgang, kau tengok diri kau sendiri dulu. Tanya diri kau sendiri, kenapa hidup kau tunggang langgang? Kenapa kau kalau ayat aku nanti kan pedas pula kau nak dengar. Weh, jarang teruk macam ni geng, korang tahu kan. Korang dah berapa lama follow aku geng? Mungkin korang dengar baru 2 kali geng aku teruk macam ni, sampai memaki macam tu. Saya ingat aku baru 2 kali geng. Hari tu pun ada sekali geng. Tak tahan sangat. Baru 2 kali. 4 tahun lebih geng, aku jarang marah macam ni geng.